Ketika mendekati hari akhir, umat manusia akan berperang habis-habisan melawan Ya'juj Ma'juj di bawah komando Nabi Isa bin Maryam. Ya'juj Ma'juj sebenarnya merupakan dua bangsa yang suka berperang seperti halnya Israel, tapi lebih parah. Mereka sangat bungis dan berbawakan seperti manusia biasa. Hanya saja jiwa dan pemikiran mereka seperti iblis karena selalu menginginkan kehancuran dunia. Oleh sebab itu, mereka selalu berupaya untuk mengguncangkan dunia dengan penuh teror serta kekacauan.